Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk agak geli sebetulnya. Kita tertawa bersama melihat dagelan dari Partai Demokrat. Ya. Beberapa hari yang lalu, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, tiba-tiba membuat semacam dagelan atau drama. Nah, dramanya itu adalah seolah-olah akan ada kudeta di Partai Demokrat gitu ya. Dan kudetanya ini lucunya dia berani mengatakan bahwa ada 5 orang gitu ya, 5 orang yang akan mengkudeta kursi kepemimpinan Partai Demokrat gitu. Yang pertama mungkin ada 3, ada beberapa orang internal, dan yang terakhir ini bahaya sekali, dia langsung menuduh orang di lingkaran presiden, katanya begitu. Dan besoknya diamplifikasi sama Andi Arief, Wakil Sekjen Partai Demokrat, bahwa yang dimaksud itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Waduh, ini bahaya. Saya tadi malam mendengar klarifikasi dari Jenderal Muldoko dan beliau tertawa saja, santai saja gitu ya. Jadi artinya begini, sahabat Indonesia, kita harus mengerti bahwa kudeta itu biasanya dilakukan oleh orang dalam gitu ya. Kalau Pak Muldoko kan bukan orang dalamnya Partai Demokrat. Jadi logikanya di mana sehingga dia mengambil alih Partai Demokrat. Ini saya mengutip apa kata dari Pak Jenderal Muldoko, bahwa seorang pemimpin atau ketua umum partai jangan baperan. Nah, ini Agus Harimurti Yudhoyono ini kok baperan ya? Sangat baperan. Dan identik persis dengan sang ayah, sang legenda Partai Demokrat. Jadi sahabat Indonesia, kita harus mengerti bahwa seyogianya Partai Demokrat itu tidak perlu mengubal-ubal masalah internal ke publik gitu. Harus diakui ada krisis kepemimpinan di Partai Demokrat. Nah, ini benain aja di antara mereka, benain sendiri dan tidak perlu melibatkan orang lain, apalagi presiden. Apa urusannya dengan Presiden Jokowi dalam hal ini? Ini sangat menggelikan, sahabat Indonesia. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali, Ketua DPR juga pernah, bahwa seyogianya urusan internal partai diselesaikan secara internal, jangan melibatkan orang luar. Dan ini kesannya memalukan gitu loh. Jadi menciptakan drama atau panpol kalau istilah saya, panjat politik, mencari perhatian orang gitu loh. Jadi saya agak bingung ya dengan tipikal kepemimpinan dari AHY ini. Dan akhirnya terbukti apa yang dikatakan oleh semua orang, bahwa dia memang orang yang pintar, cerdas, tapi belum layak dan pantas menjadi ketua umum partai. Jadi ada masalah kepemimpinan, kematangan dalam hal ini yang belum dia miliki gitu. Sehingga dia mencoba mengcopy paste gaya kepemimpinan seorang SBY, tapi kan berbeda kelas gitu. Kalau SBY masih punya semacam bobot kualifikasi, beliau seorang jenderal, mantan presiden, dan beliau mempunyai wibawa yang lumayan bagus gitu. Kalau AHY terlalu kecil, apalagi dia seorang pensiunan mayor menuduh seorang jenderal mantan panglima TNI dan sekarang menjadi kepala staf kepresidenan, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Ini sangat konyol. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu bagaimana Anda menyikapi silang sengkarut di Partai Demokrat ini. Yang jelas akhirnya publik tahu bahwa ternyata di Partai Demokrat ada masalah internal. Ada krisis kepemimpinan di situ. Itu kan malah justru negatif campaign gitu ya. Kontraproduktif dengan Partai Demokrat menjelang suksesi tahun 2024 gitu. Jadi akhirnya saya pribadi mengakui, oh pantas dia tidak menang di Gubernur DKI Jakarta kemarin tahun 2017. Oh pantas dia tidak diangkat menteri oleh Presiden Jokowi. Karena apa? Dia ternyata pintar. Dia seorang intelektual. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin tidak cukup itu. Harus ada kematangan, pengendalian diri, strategi politik, strategi komunikasi publik yang baik. Dan ini belum dimiliki oleh seorang Agus Harimurti Yudhoyono. Sahabat Indonesia, ini kritik saya kepada AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat. Selesaikanlah masalah Anda secara internal. Tidak perlu melibatkan publik, apalagi Presiden Joko Widodo. Dan ini menimbulkan keekuh pakewuh dari Presiden. Apa urusannya Presiden? Karena pada saat dia sudah mengatakan bahwa ada orang lingkaran istana yang terdekat kemudian diamplifikasi oleh Andi Arief bahwa itu adalah kepala staf kepresidenan, ini sudah menuduh gini. Gitu. Menuduh ini bahaya. Ada konsekuensi politik sebetulnya. Dan sebetulnya kalau Jenderal Muldoko berani dan mau, harus dituntut balik, klarifikasi bahwa dia benar-benar tidak terbukti apa yang dikatakan oleh Andi Arief dan Agus Harimurti Yudhoyono. Jangan dibiarkan seperti ini. Sahabat Indonesia, ini adalah pembelajaran yang sangat buruk untuk politik di Indonesia. Partai harus mulai belajar untuk dewasa, matang, mengelola diri sendiri. Jangan sedikit-sedikit baperan, jangan sedikit-sedikit mencari perhatian, jangan sedikit-sedikit ketua umumnya panpol, panjat politik. Apalagi ini kalau ditambah dengan pansos, panjat sosial, aduh, semakin memalukan. Demikian sahabat Indonesia, opini saya tentang Partai Demokrat yang menurut saya agak aneh, drama yang konyol dan terkesan, mohon maaf ini, murahan. Dan apa yang dikatakan AHY itu mungkin dia tidak sadar menjadi bahan tertawaan masyarakat seluruh Indonesia. Baiklah, mudah-mudahan ini menjadi diskursus di antara kita untuk menyikapi masalah perkembangan politik di Indonesia. Harus kita akui, politik di Indonesia masih perlu kematangan, perlu belajar, dan itu memang perlu waktu. Demikian sahabat Indonesia, opini Rudi kali ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen opini saya hari ini. Dan jangan lupa selalu mengikuti channel Kanal Anak Bangsa, saluran yang kami pergunakan untuk menyuarakan kebenaran dalam menjaga Indonesia. Terima kasih, salam damai, Rudi Eskalmi.